Assalamualaikum Bunda Bundi Panda Pandi. Pagi ini kita bekarang ya, alias berjalan dalam karang. Ha, ada ketamira guys. Tuh lihat ke ketamira. Wow, tapi singkingnya cuma sikok guys. Mana singking? Eh, karang mana ini? Kita cuba ya, kita cukir pakai ini. Ha. Oh tidak, oh. Mana singking kau sebelah? Oh dia masuk bang lubang. Aduh, garang war. Ah, ini mikak tahu ke ini? No apa nama? No panjang-panjang nih. Ada dok nyebutnya ini ular laut bunyi. Tapi sih tidak agresif macam ular. Tapi munde. Kampung kami ini nyebut tali seluar. Ah ha, macam tali seluar kan. Ini si dalamnya air kawan-kawan. Dia di dalamnya air, jadi momen kita tarik itu dia ngumpul di bawahnya airnya. Sinetnya kecil. Ah ha, macam tali seluar. Saya taruh sini ya. Nah. Ini amun de jama. Ah. Itu lekat-lekat guys. Geli-geli jamanya. Ini bagian mulutnya guys, takut-takut jamannya kalau bi dia ngegigit. Ah, kalian perubahan bentuknya dari tadi kecil ke gede. Ah, macam ungul-ungul kan. Ha, ikak tahu ke jajak ungul-ungul dengan kelapa deh. Macam inilah kurang lebih. Ah, memang panjangnya macam ular, tapi di sini sih boleh disebut bukan jak ular ini namanya. Oke lah, kita taruh empat di ruang air ya. Ih, geli aku menjama langsung. Jadi aku pakai ini. Nah, sini kau. Nah, aku pulang pula bang laut. Oi, oi, oi. Oh, ini ada dua, guys. Laki bini aku rasa dia. Nah, sorry ya tadi mengganggu sidak ya. Nah, sudah dia berkawan pula. Okey, yuk kita lanjut pula. Sebenarnya aku nak mencari kimpang ni, guys. Oh. Ah, ya, ini ada. Tengku yang muncung. Ni tengku yang muncung. Kau kena dah makan ya. Tapi macam tak kuang kau. Buanglah. Nah guys, namun kita ke bekarang, berjalan-jalan dalam karang kini tidak dianjurkan ya. Tanpa alas kaki, harus pakai alas kaki, pakai harus pakai sepatu. Makin tebal makin safety, makin aman. Karena di dalam karang itu banyak hewan-hewan laut, nok mungkin tajam, ada nok berbisa juga. Ha ni, ada pula tali seluar. Ini ada pula tali seluar. Banyak tali seluar. Tali seluar siapa gerang? Nah. Ini. Ni kak tahu ke ni? Ini nok apa? Ha. Dia jama-jama, lemah. Ini Monika nak tahu sebenarnya salah satu jenis bintang laut. Aduh, aku jaga geling jamah tapi demi Mika tahan ku jamah. Nah, ini sebenarnya bintang laut juga. Cuman bentuk ini menyatu di ha lemah-lemah gitu. Waduh. Nah, ini kaki. Ini bagian bawahnya. Ini kaki itu kan bintang laut. Nah, cuman dia nyatu nih. Macam ki karet ini. Tapi hidup ini, guys. Nah, itu bergerak-gerak kaki. Ini Patrick ini. Patrick dalam bentuk lain ini. Bapak Patrick mungkin ini. Warnanya bagus, ya. Ada hitam-hitam, hijau-hijau, kuning-kuning. Oke lah, kita tinggal sini dia. Kita berjalan pula, kita cari kerang-kerangan. Ih, apa itu? Seram juga mak berkelabuk-kelabuk. Kita usah terlalu tengah guys. Takut juga guys. Enggak seram. Kalau bi benda gitu. Tapi sih, mudah-mudahan tak ada nak ubah-ubah gitu. Nah itu, aku lihat dari jauh ada tengkuyung ketungging nama. Tengkuyung muncung.
dia berketinggian rendah atas sekarang. Tereng. Nah, ini mual ya, sini kuang dimakan ini. Ini boleh dimakan namanya. Kuyang ketungging. Aku penasaran kau nak. Gerba-gerba situ teh nak apa itu ikan ke? Yalah kita pare guys. Ah, kira-kira nanti ini ketungging ini mual kuang juga ada makan ya. Tapi tanggung mau aku enggak sikok. Bismillah. Udah ada nih guys. Oh ikan guys. Udah tahu ikan apa itu, tapi berkawan-kawan ramai kawan-kawan di situ ya. Aku lihat tangan di situ. Ah. Ah, tas itu lah kurang lebih. Mungkin itu kawanan ikan usat. Ikan usat. No, bisa itu. Nah, ini tali seluar pula. Siapa lah ini tali seluar, siapa ini hilang? Mungkin mancing buaya jawa orang guys. Tali seluarnya terlepas. Jadilah berampas laut-laut. Tali seluar. Ini guys. Nah, ini karang-karang. Ini contoh karang yang bagus guys ya, yang masih hidup. Ini karang muda nih. Ini dia masih bertumbuh. Kalau karang-karang macam ini karangnya lama mati ini. Ini tidak bagus ini. Yang bagus itu seperti ini guys. Mohon dijaga ya, jangan sampai rusak terumbu-terumbu karang kita. Karena ini terumbu karang inilah banyak yang rusak nih. Oleh aktivitas manusia, oleh tangan-tangan jahil manusia, tangan-tangan serakah manusia yang mau mengeruk hasil laut tapi dengan cara yang tidak baik dan tidak benar. Wih, tali seluar ini berserakan di mana-mana nih guys. Itu lihat, gak ada orang itu, ada orang mancing sana. Itu aku zoom ya. Zoom. Oh, itu orang mancing, orang mancing berjauhan. Tapi jauh gila mah kita ke sana. Tapi lah, kita jalan sana-sana. Kalau sampai kini kita lihat orang mancing. Kalau tak sampai, ini ada ketam merah pula guys, dalam ini, dalam batu tuh. Tapi dia sembunyi. Kalau ketam merah ini jangan ambil pakai tangan guys. Kalau ketam merah, ketam batu jangan kita tangkap pakai tangan karena bahaya. Ketam merah, ketam batu itu capitnya kuat sekali. Beda kalau rajungan. Kalau rajungan gampang nangkap pakai tangan. Kalau ketam merah atau ketam batu kita harus pakai serokan atau pakai tanggok biar aman. Ah, tali seluar pula. Ini ada tali seluar kecil. Nah, di sini udah mulai ada rumput-rumput, guys. Biasanya kalau ada rumput-rumput seperti ini sudah mulai ada kehidupan-kehidupan seperti ikan-ikan, kepiting-kepiting biasanya. Kalau malam-malam, kalau nyulo, nah bagusnya daerah-daerah ini ada karang-karang, ada pasir-pasir, terus ada rumput-rumput. Itu bagus untuk nyulo karena biasanya ada kepitingnya. Guys, mungkin videonya saya stop sampai sini dulu karena aku nak ambil anak aku sekolah. Ini tuh ada ketam sih. Ah, ini namanya ketam genuang. Ini tidak boleh dimakan ini guys. Cuman buat lihat-lihatan, buat pajang saja.
Oke, sampai di sini dulu video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.